السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على ما نعم وعلى ما تكرم. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا محمد الحبيب الأعظم وعلى آله وصحبه ومن على سلكه انتظم. أما بعد، orang-orang yang berhati suci, orang-orang yang berakal sehat dan beriman kepada Allah dengan sebenar-benarnya, pasti akan merespon segala apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dan segala apa yang disampaikan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita tanyakan kepada diri kita, bagaimana keadaan kita ketika kita mendengar firman Allah dan ketika kita mendengar sabda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara firman Allah di dalam Al-Qur'an, Allah mengatakan, wa an laysa lil insani illa ma sa'a wa anna sa'yahu sawfa yura thumma yujzahu al-jazaa'al awfa wa anna ila rabbikal muntaha. Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwasanya apa yang akan dipetik oleh seseorang adalah hasil daripada perbuatannya di dunia. Apabila yang dia lakukan perbuatan di dunia baik, maka yang akan dia petik di negeri akhirat adalah kebaikan. Dan apabila perbuatannya di dunia penuh dengan keburukan, maka yang akan dia petik di negeri akhirat adalah keburukan. Wa an laysa lil insani illa ma sa'a. Apa yang akan dipetik oleh seorang manusia tiada lain adalah hasil perbuatannya. Wa anna sa'yahu sawfa yura, dan segala perbuatannya akan diperlihatkan. Bayangkan, ini adalah firman Allah yang maha benar. Bayangkan ketika di dunia seseorang di antara kita sembunyi-sembunyi melakukan kemaksiatan, betapa malunya ketika di negeri akhirat kemaksiatan yang dia lakukan diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya dan kepada khalayak ramai. Bagaimana keadaan saat itu? Keadaan yang sangat berat, dan ini adalah kenyataan yang akan dihadapi oleh setiap manusia. Inilah yang diperingati oleh Allah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang dengan membawa peringatan bahwa hal semacam ini akan terjadi di negeri akhirat. Dan apa respon kita setelah mendengar firman Allah yang mengingatkan kita akan perkara ini? Thumma yujzahul jazaa'al awfa. Setelah dia melihat apa yang dia lakukan di dunia diperlihatkan oleh Allah, setelah itu dia akan diberikan ganjaran oleh Allah. Diceritakan bahwa seorang yang semasa hidupnya beribadah kepada Allah, taat kepada Allah, namun memiliki suatu dosa yang mana dia meninggal dunia tanpa bertaubat dari dosa tersebut. Dosa yang mungkin bagi sebagian besar orang Islam saat ini adalah hal yang sepele, yaitu orang ini di dalam hatinya penuh dengan kecintaan kepada dunia, menganggap dunia segala-galanya. Di hari kiamat ketika dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dibangkitkan seluruh makhluk Allah untuk dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala,
Datang giliran orang ini untuk diadili. Didapati hidupnya penuh dengan kebaikan, hanya penyakit satu ini. Dia meninggal belum bertobat, belum menyadari. Maka saat itu dikatakan, diangkat orang ini. Sehingga seluruh makhluk Allah yang dibangkitkan di padang mahsyar melihat orang ini. Kemudian diserukan oleh malaikat di hadapan seluruh ciptaan Allah, bahwasanya orang ini ketika di dunia mengagungkan sesuatu yang dihinakan oleh Allah, yaitu dunia. Maka orang ini dirasuki rasa malu yang sangat dahsyat, hingga sebagaimana diriwayatkan, saking malunya seluruh daging dari tubuhnya melotok dari tubuhnya, tidak tersisa kecuali tulang, saking malunya karena dipermalukan di hadapan seluruh ciptaan Allah di hari pengadilan Allah di hari kiamat. Ini orang yang datang dengan membawa suatu kesalahan. Bagaimana keadaan manusia yang datang dengan membawa dosa-dosa yang sangat banyak? Harapan kepada Allah, mudah-mudahan Allah memberikan pengampunan yang terbesar untuk kita sekalian. Namun ini adalah kenyataan yang akan dihadapi oleh setiap individu di antara kita. Dan bagaimana respon kita? Bagaimana keadaan hati kita, wahai orang yang beriman? Ini adalah firman Allah. Dalam ayat yang lain Allah mengatakan, laisa bi amaniyukum wala amani ahli alkitab man ya'mal su'an yujza bih wala yajid lahu min dunillahi waliyan wala nasira. وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا. Allah berfirman di dalam Al-Quran, barang siapa yang berbuat kebaikan, amal yang saleh dari laki-laki maupun perempuan. Islam tidak membedakan antara laki-laki dan perempuan. Islam mengatakan, barang siapa yang berbuat amal soleh dari kaum laki-laki maupun perempuan. Islam tidak membedakan antara laki-laki dan perempuan. Islam mengatakan, barang siapa yang berbuat amal soleh dari kaum laki-laki maupun perempuan, sedangkan dia beriman kepada Allah, maka mereka akan masuk ke dalam surga dan mereka tidak akan pernah dizalimi sedikit pun oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mendengar firman Allah yang semacam ini, tidakkah tergerak kerinduan di hati kita untuk berbuat kebaikan? Demi untuk mencapai surga yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, wahai orang-orang yang beriman. Karena setiap orang yang berhati suci, berakal sehat, beriman kepada Allah dengan sebenar-benarnya iman, pasti akan merespon firman Allah yang semacam ini. Hatinya akan tergerak dan terpanggil untuk beramal saleh demi untuk mengejar surga yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tanyakan kepada diri kita, sampai di mana respon kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Kalau memang kita meresponnya, maka ambil kabar, hati kita adalah hati yang suci, akal kita akal yang sehat, dan kita adalah orang yang beriman dengan keimanan sejati. Namun kalau kita belum merespon, sampai kapan? Penyakit menumpuk di dalam hati kita, penyakit hati, musibah yang sesungguhnya. Sampai kapan? Tidak maukah kita memperbaiki dan mengobati penyakit yang selama ini menggeragoti hati dan jiwa raga kita? Penyakit tubuh puncaknya adalah kematian. Namun penyakit hati apabila tidak terobati, maka akan membuat pemilik penyakit itu mendekam selamanya di dalam api neraka. Na'udzubillah.
الله بفرمان: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. Ayat ini telah membuat para sahabat menjerit histeris ketakutan. Apakah ayat ini juga telah membuat kita menangis, menjerit ketakutan? Wahai orang-orang yang beriman kepada Allah, orang yang berhati suci, berakal sehat, beriman kuat, pasti ketika mendengar ayat ini, dia akan merespon, dia akan menangis, dia akan takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam ayat yang lain Allah berfirman: La yukallifullahu nafsan illa wus'aha, laha ma kasabat wa 'alaiha ma iktasabat. Dalam ayat yang lain Allah mengatakan: Man 'amila salihan fali nafsih wa man asa'a fa 'alaiha wa ma rabbuka bidhallamin lil 'abid. Barang siapa yang beramal saleh, maka amal saleh yang dia lakukan adalah kembali kepada dirinya sendiri. Kebaikan untuk dirinya, bukan untuk orang lain. Dan barang siapa yang berbuat keburukan, maka dia berbuat keburukan terhadap dirinya sendiri, bukan untuk orang lain. Dan Allah tidak akan menzalimi siapapun. Kebaikan diganjar berlipat ganda. Keburukan, dia akan mendapatkan ganjaran yang pedih dari Allah tanpa dizalimi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wahai saudaraku, ayat ini mengingatkan kepada kita tentang tugas kita di muka bumi. Kebaikan yang kita lakukan untuk diri kita sendiri dan keburukan akibatnya akan menimpa diri kita sendiri. Lantas kenapa kita lebih sibuk dengan dosa orang lain dan kita lupa terhadap dosa kita? Apa respon kita terhadap ayat-ayat Allah ini? Sibuk dengan dosa orang. Si fulan korupsi, si fulan mencuri, fulan berbuat ini dan itu. Dan engkau adalah orang yang suci, tidak memiliki dosa. Ketahuilah, kejahatan yang dia lakukan, dia akan mendapatkan ganjaran yang pedih dari Allah, dan sebagaimana engkau pun akan mendapatkan ganjaran yang pedih atas dosa yang engkau lakukan. Dan saya pun demikian. Kebaikan akan kita dapatkan pahala dari Allah. Kejahatan akan kita dapatkan ganjaran yang pedih dari Allah. Dan harapan kepada Allah adalah pengampunan yang terbesar serta kasih sayangnya. Namun, apa respon kita setelah mendengar ayat-ayat Allah ini? Dalam ayat yang lain Allah mengatakan: Yauma tajidu kullu nafsin ma 'amilat min khairin mahdhara wa ma 'amilat min su'in tawaddu law anna bainaha wa bainahu amadan ba'ida wa yuhadhdhirukumullahu nafsah wallahu raufun bil 'ibad. Allah bilang dalam Al-Quran tentang keadaan hari kiamat yang mana kita semua akan menghadapinya. Kenyataan yang pahit di mana kita akan menghadapinya. Hari yang pasti akan datang yang tidak akan terelakkan. Allah mengatakan di hari itu, setiap jiwa akan mendapati apa yang dahulu mereka lakukan hadir ada di depan mata mereka. Mereka lihat. Ketika mereka melakukan kebaikan, mereka akan dapati kebaikan di depan mata mereka nyata. Dan di hari itu, mereka akan mendapati keburukan yang selama di dunia mereka lakukan ada hadir nyata di depan mereka. Dan saat itu, perasaan setiap orang yang melakukan kemaksiatan berharap agar dijauhkan, tidak mau melihat keburukan yang dihadirkan oleh Allah di depan matanya. Dia berharap agar dijadikan jarak yang amat jauh antara dia dengan keburukan yang selama ini dia lakukan. Namun tidak bisa. Ketentuan dari Allah, dia harus menyaksikannya, keburukan yang selama ini dia lakukan.
Dan Allah mengatakan, wa yuhadzirukumullahu nafsah. Allah memperingati kepada kalian tentang dirinya, tentang Allah yang maha perkasa, yang maha bijaksana, yang maha kuat, yang maha adil. Wallahu ra'ufum bil ibad. Dan Allah maha pengasih kepada sekalian hambanya. Apa respon kita setelah mendengar ayat ini? Tidakkah kita takut? Tidakkah kita memikirkan tentang nasib kita di negeri akhirat? Banyak di antara kita memikirkan nasibnya di dunia. Esok hari saya akan makan apa? Dia berpikir. Dia khawatir. Minggu depan, bagaimana saya harus membayar kewajiban-kewajiban saya? Bagaimana nasib anak-anak saya? Padahal itu semua telah ditanggung oleh Allah, dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal itu semua telah ditanggung oleh Allah, dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana dinyatakan oleh Allah di dalam Al-Qur'an, "Wa min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha." Semua binatang yang melata, manusia, binatang, semuanya dijamin rezekinya oleh Allah. Jangan takut, sudah ada. Sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun kesejahteraan di negeri akhirat belum dijamin oleh Allah. Diserahkan perkara kesejahteraan akhirat oleh Allah kepada diri kita masing-masing. Tidakkah kita memikirkan nasib kita di negeri akhirat? Orang yang berhati suci, yang berakal sehat, yang beriman kuat kepada Allah, pasti dia akan memikirkan nasibnya di negeri akhirat. Dia akan berusaha semaksimal mungkin untuk mensejahterakan hidupnya di negeri akhirat. Di dunia telah dijamin oleh Allah. Namun alangkah menyedihkan keadaan kita ketika seseorang di antara kita dijamin kesejahteraan hidupnya oleh orang kaya. Dia senang, bahagia. Punya pekerjaan, dia bertumpu dengan pekerjaannya. Dia senang. Kenapa? Setiap bulan ada gaji yang akan dia terima. Hidupnya sejahtera. Namun, jaminan Allah tidak membuat dirinya merasa tenteram dan tenang. Allah menjamin rezekinya. Kesejahteraannya di dunia dijamin oleh Allah. Setiap butiran nasi sudah ada nama pemiliknya. Namun kita tetap ragu dengan jaminan Allah. Ada satu orang yang saleh. Dia menjadikan hidupnya untuk masjid. Tinggal di masjid, sholat 5 waktu, beribadah, membaca Al-Quran. Beberapa tahun hidupnya hanya di masjid. Tidak ada bekerja, tidak ada hal-hal yang bersifat dunia. Sibuk dengan ibadah kepada Allah. Selama beberapa tahun di masjid, dia bermakmum kepada seorang imam, imam masjidnya. Hingga suatu kali, imam masjid penasaran, bertanya kepada orang saleh ini, "Wahai sahabatku, bertahun-tahun aku melihat engkau hanya di masjid, beribadah, sholat 5 waktu, menjalankan kewajibanmu kepada Allah. Namun, yang ingin aku tanyakan, engkau hidup dari mana? Aku gak pernah melihat engkau bekerja di pasar, mencari nafkah, dan lain sebagainya." Maka sang ahli ibadah ini dengan santun mengatakan, "Sudah cukup jaminan dari Allah untukku. Allah menjamin di dalam Al-Quran, tidak ada binatang yang melata, makhluk hidup, melainkan
dijamin rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sang imam masjid ini mengatakan lagi seperti keadaan orang-orang kita. Mengatakan, "Iya, betul, Allah menjamin rezeki, tapi harus ada sebab. Dari mana engkau bisa makan?" Maka sang ahli ibadah ini bilang, "Udah dijamin sama Allah, untuk apa lagi kita pusing? Sebab insya Allah ada, cuman cukup bagiku jaminan dari Allah Subhanahu wa taala." Si imam masjid masih penasaran. "Betul, Allah menjamin, kita percaya, kita beriman. Cuman kan harus ada pekerjaan. Aku enggak pernah lihat engkau bekerja." Sampai akhirnya orang ahli ibadah ini mengatakan, "Engkau kenal tetangga kita yang Yahudi di sebelah?" "Iya, kenapa dia?" "Tetangga kita yang Yahudi ini setiap hari memberikan kepadaku 2 potong roti dengan lauknya di pagi hari, di siang hari, dan di malam hari. Itulah yang menjadi sumber kehidupanku." Imam masjid dengar gitu, "Oh, alhamdulillah, kalau begitu silahkan kau ibadah. Tetangga ini sudah menjamin makanmu siang, malam, pagi." Dengar begitu, sang ahli ibadah bilang, "Mulai sekarang saya tidak akan sholat di belakangmu. Dan selama puluhan tahun saya sholat di belakangmu, semuanya saya akan godok." Saya ulang lagi, "Kenapa? Barusan aku sebutkan kepadamu jaminan Allah, engkau merasa ragu. Tapi ketika aku sebutkan kepadamu jaminan Yahudi, engkau percaya dan tenteram. Iman apa yang engkau miliki? Mulai hari ini aku tidak akan pernah sembahyang lagi di belakangmu. Dan mulai hari ini, sholatku yang puluhan tahun di belakangmu, aku akan menggodok dan mengulang lagi. Iman yang semacam ini bukan iman yang benar di dalam hatimu. Hatimu dengan, penuh dengan kotoran. Engkau lebih percaya jaminan Yahudi daripada jaminan Allah Subhanahu wa taala." Bagaimana keadaan kita? Orang yang berhati suci, berakal sehat, beriman kepada Allah, pasti akan percaya setiap huruf dari Al-Quran, setiap firman yang difirmankan oleh Allah, setiap sabda yang disabdakan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan Allah berfirman, "Wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah." Hati-hatilah, kata Allah, takutlah engkau dengan hari di mana kalian dikembalikan oleh Allah. Allah memperingati. Polisi di jalan bilang kepada kita, "Hati-hati di jalan. Ada beberapa bahaya di tengah jalan." Kita akan berhati-hati. Ada beberapa masalah lalu lintas, hati-hati di jalan. Ketika kita mendengar peringatan dari pihak lalu lintas, kita akan merespon. Cari jalan lain. Cari jalan yang enggak macet. Cari jalan yang tidak ada rintangan dan hambatan. Cari jalan yang tidak ada perampokan. Berhati-hati. Allah mengatakan kepada kita, "Wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah." Takutlah engkau, hati-hatilah dengan hari di mana kalian dikembalikan kepada Allah. "Tsumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yudzlamun." Kemudian di hari itu setiap jiwa akan disodorkan kepadanya amal perbuatan yang selama ini dia lakukan, dan mereka sama sekali tidak dizalimi oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap kebaikan akan dia petik buahnya yang manis, dan setiap keburukan dia akan mendapatkan ganjarannya yang pedih dari Allah. Ini firman-firman Allah sedikit yang kita bacakan. Dan masih banyak lagi di dalam ayat-ayat suci Al-Quran. Bagaimana respon kita? Bagaimana keadaan kita? Kita baca Al-Quran, dan apakah air mata keluar dari mata kita? Bersihkan hati kita, kuatkan keimanan kita. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.